Assalamualaikum. Hai, selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Apa kabar sahabat hari ini? Kak Mia harap sahabat semua dalam keadaan sehat. Okey, sahabat, pagi ni Kak Mia nak buat aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia Kak Mia dah tinggal sikit. Nanti habis kan. Sian pula budak-budak datang nak membeli. Jom ikut Kak Mia buat. Sebelum kita buat, nah Kak Mia nak bagi tengok. Nah, aiskrim yang ada tinggal ni je. Ini ada persemilu, orange, soda tinggal satu batang dengan sirap. Nah, sayang kan kosong. Tak ada apa dalam. Jadi pagi ni Kak Mia nak masak aiskrim. Nanti dah sejuk, kita ikat. Jom. Ni Kak Mia dah sediakan air. Sekarang kita buka api. Buka tingkap lah sahabat. Kuat angin. Ni Kak Mia masuk gula. Untuk tahap kemanisan dia itu gantung dari kita ya sahabat. Kita nak manis, lebihkan gula. Kita nak kurang manis, kita sendiri yang ngejas. Ni Kak Mia nak letak garam sikit. Sikit je. Orang kata kalau buat aiskrim kena letak garam sikit. Kak Mia, orang katakan kena selalu kacau, tapi Kak Mia tu sekali-sekali tinggal juga. Penatlah berdiri lama-lama. Tapi Kak Mia tak tinggal jauh. Kak Mia tinggal, Kak Mia kat sini je sebelah. Ha tu. Ada kursi. Ha, duduk situ je. Api ni Kak Mia dah letak tepung biasanya jagung dalam 3 sudu. Kak Mia bancuh dengan air. Lepas tu masuklah dalam ni. Ini pun Kak Mia dah rasa dah tadi. Dah manis. Dah. Tutup api lah. Nanti melimpah. Okey, dah siap. Tunggu sejuk, nanti kita buat. Kita bagi 3 buat rasa orange, sirap dan anggur. Tapi kena tunggu sejuk lah. Masih panas. Tunggu sejuk dulu, baru kita ikat. Kalau kat rumah ni tak ada aiskrim, susah juga. Kesian budak-budak datang cari aiskrim. Diorang dah tahu kat rumah ni ada jual aiskrim. Jadi sahabat yang macam suri rumah sepenuh masa tu nak
bantu suami nak cari pendapatan kan. Boleh buat macam Kak Mia ni. Sebab Kak Mia, lepas Kak Mia masak es krim tadi, es krim masih panas. Kak Mia nak ambil anak sekejap, tapi Kak Mia nak bawa korang tengok kebun Kak Mia. Ini dah jadi kebiasaan ni. Asal turun je mesti jenguk. Wah, cantik cantik. Senap angkung. Bendi. Ada bendi. Ini kecil lagi. Bendi terung pun ada. Kalau serai, serai tak payah kita beli dah. Ini ada kacang botol. Sana pun ada. Okey sahabat Kak Mia, karena es krim kita dah sejuk, Kak Mia bagi 3 lah. Kita nak buat 3 rasa. Buat orange, anggur dan sirap. Okey, tonton terus ya. Kita buat sama-sama. Okey sahabat, kita campur ya. Ini kasih sirap. Ini apa? Suri-suri rumah ni, rumah tangga pun dah buat. Kalau tak jual pun buat untuk anak-anak. Kita buat anggur. Sekian dah semua. Ya sahabat Kak Mia, Kak Mia nak lanjut lagi ikat es krim sirap ni. Tapi karena durasi video Kak Mia sudah terlalu panjang, Kak Mia nak ucapkan terima kasih pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di video berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.